Oke, sahabat NT. Yeay, what's up guys? What's up guys? Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamer. Hari ini adalah hari dimana ini hari H gua memindahin atau part 2 di video gua yang kemarin yang aku upload. Jadi di episode kali ini komputer aku kondisinya udah kayak gitu. Udah aku rapiin, Pak. Ada tas ya semacamnya gitu ya, udah dipindahin sebagian barang aku. Terus yang itu tuh. Duh. Itu tuh. Ya, itu. itu gua. Box gua yang semalam aku record. Terus apa lagi? Itu ada jaket aku dan itu ada tas aku. Di situ tuh ada tas aku tuh. Yang itu tuh. Itu tas aku. Terus di sini ada gilingan mie sama JM lagi. Ya ada blender juga, udah jadi satu. Terus ada box besar di sini ya, oven ini. Aduh. Ah, itu oven ya sahabat Henry. Oven, terus ada kipas masih hidup kok. Belum diberesin semua. Ya ini udah kosong. Kalian lihat ya. Udah kosong semua. Tuh. Udah kosong semua, coy. Udah kosong ya. Ini kalau kalian lihat ya sahabat Hendrik. Warna biru. Iya. Tuh. Kalian lihat ya, bisa lihat sendiri. Berisik banget. Tuh bisa lihat sendiri kalian ya. Kalian bisa lihat sendiri barang-barang ini. Barang-barang ini. Ini adalah sampah aku. Yang sekian banyak barang ini tuh, ada botol-botol nggak dipakai, terus ini sapu ya, lengkap lah gitu dengan itunya ya. Balik lagi ke sini. Di sini adalah komputer, peralatan komputer aku tuh. Debu masih ada debunya, doi. Ini komputer aku, udah aku segel tuh, nggak ada lagi di sini. Kemarin belum ada gua segel, terus ada modem aku, ini modem aku yang lama. Itulah pokoknya ya. Terus ada harddisk aku di sini, aku biasanya taruh harddisk di situ. Harddisk semuanya di situ. Terus ini. SMS. Oke, jadi ini rak sepatu aku. Ini rak sepatu biasa aku pakai untuk taruh sepatu, taruh sendal di sini semua. Itu ada di sini. Terus helm di sini, Pak. Sekarang udah jadi bukan helm, Pak. Udah jadi tempat persiapannya, udah mau siap tempur ini. Itu kalau kalian lihat tuh. Ada handuk lah di sini ya. Udah bersih sih semuanya. Nah, ini kalau kalian mau lihat-lihat di dalam kamar aku, sorry berantakan ya. Bukan kamar aku sih sebenarnya, ini kamar ibu aku gitu. Nah, ibu aku tuh lihat tuh kamar aku tuh kayak kamar ibu aku tuh kayak gini. Ya kayak gini lah kamarnya tuh, masih berantakan. Masih berantakan karena belum pindah. Ya gitulah pokoknya. Kita lihat ke depan. Orang pada warawiri. Ya, kayak ginilah kondisi sekarang sahabat Hendrik. Kondisi rumah Bang Hendrik ya, yang saat ini rumah barunya nanti aku bikin di part 2-nya. Di part inilah. Kalian tunggu aja pas di rumah baru aku ya. Oke. Okay? Mungkin sampai di sini dulu shoot-nya. Nanti kita shoot lagi di rumah baru. Oke. Okay? Gimana tutupnya? Ini aja. Yuk.
Sahabat Hendrik, jadi aku udah ada di studio baru gua. Ini tampak, kalau kalian lihat ya, ini tampak teras aku. Ini teras di lantai 2 aku ya. Nah, ini kalau kalian lihat tuh, nah nampak di luar ya. Tuh nampak di luar. Nah, kayak gitu. Nah, gitulah pokoknya. Nah, aku bakal coba tampilin layar gua ke depan ya, bukan ke muka gua, muka ke sana ya. Oke. Okay. Ini aku sesuai janji aku tadi. Ah, ini udah jadi ya. Nah, ini ada seng gitu, ada sengnya sampai ke bawah situ. Situ, sampai ke situ. Nah, ini batas terasnya dan ini ada jemuran gitu. Ini studio baru gua lah gitu. Jadi lah sih sebenarnya udah ada tali jemuran. Gua mau jemur-jemur di sini dan and then studio baru gua di situ. Kan aku di Insta story aku bikin Insta story ya, di mana aku kasih kalian cuplikan sedikit. Screenshot ya atau foto di studio kayak gini. Nah, di situ kan ada waktu itu ada barang-barang gitu ya, enggak barang-barang yang menurut aku bukan barang aku sih sebenarnya, barang pemiliknya. Nah, sekarang udah bersih dan nanti and then studio aku di sini sahabat Andy. Jadi studio aku bakal taruh di sini. Jadi studio baru aku di sini lebih tepatnya itu. Nah, tadinya sih mau di sini karena ada meja ini daripada nganggur, tapi bagus juga sih sebenarnya di sini. Cuman aku pengennya di sini. Jadi studio aku bakal taruh komputer aku di sini. Nah, jadi ya sinilah pokoknya taruhnya. Nah, nanti aksesoris yang dari subscriber gua aku taruh di sini ya, di atas sama di sini. Nah, itu lumayan lah. Di sini ya sahabat tender ada kaca. Serem pak, ada kaca coy. Coba kita lihat. Wah, ada penampakan. Wih, ada penampakan loh. Ada penampakan. Enggak. Ini kaca, enggak tahu. Dan ini tampak luar dari atas ya. Tampak luar dari atas itu rawa-rawa sahabat Hendri. Jadi kalau gua main pancingan di sini aja. ini sahabat Hendri ya, ada ya. Aku nggak tahu ada tulisan situ. Nanti aku bakal cat lah warna hijau, terus lightningnya aku bakal kasih. Ini kayaknya terang deh. Ntar ya, aku coba dulu. Bukan? Ah, terang sahabat Hendri. Tuh, terang sih, lumayan. Kayaknya lumayan sih studio aku kayak gini pakai. Udah sih. Terus kalau aku di bawah masih berantakan sahabat Hendri. Kalau kalian ke bawah, nih. Ini hari pertama aku di rumah baru ya sahabat Hendrik. Inilah situasinya sahabat Hendrik di rumah baru aku. Nah, ini dispenser aku, ini galon-galon aku. Nanti aku bikin part 3 nya kalau udah selesai. Ya itulah sih, ini dapur aku ya, semuanya masih berantakan gitu. Nah, ini WC nggak perlu ya, ada adik aku di sini. Dia kayak gitu anjay lah. Ini aku nggak tahu. Itu ini nih ngebug ini ya, ini ngebug sahabat Hendrik, ini ngebug. Aku nggak tahu ini kenapa di sini mesin cucinya, kenapa di sini. Aku nggak tahu mau taruh di mana sahabat Hendrik. Kalau kalian lihat di sini ya, ini aku masuk ke sini nih, tuh aku masuk ke sini. Kalian bisa ngelihat, wow keren ya. Nah, itulah pokoknya. Nah, ini toiletnya dah kayak gitulah. Nanti aku bakal perbaruin, nanti kita room tour lagi ya. Yang pasti lebih bagus daripada yang ini ya. Itu aja sih, total gini kan jelek gitu ya. Udah itu aja sih sebenarnya. Nanti tunggu aja di part 3 nya jadi aku akhirin aja video gua sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, menemani aku untuk unboxing di sini. Tapi aku bakal liatin kalian tampak keluar sedikit ya di ruang tamu aku. Nah, ini tampak keluar tamu aku. Nah, itu sih sebenarnya. Oke, sampai nanti aku akhirin dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.